Pertempuran akhirnya mereda, dan bendera putih bendera Jepang berkibar rendah. Perang Dunia Kedua di Asia telah berakhir, melapisi luka-luka dan kenangan pahit. Namun, perjuangan belum selesai, terutama bagi Indonesia yang meraih kemerdekaan dalam relung perubahan zaman. Soekarno, jiwa nasionalis yang berkobar, mengumumkan Republik Indonesia Merdeka, dengan semangat yang membara seiring matahari senja yang menyinari tanah airnya. Namun, mentari baru ini belum menyinari seluruh cakrawala. Para pemimpin Belanda menolak kenyataan ini, dengan terang-terangan mengabaikan proklamasi itu. Dengan keras kepala, mereka mencoba merebut kembali tanah jajahan mereka, menginginkan koloni itu kembali dalam genggaman mereka. Dan begitulah, Perang Kemerdekaan Indonesia merebak. Dalam peperangan ini, terluka prinsip dan martabat. Di kedua belah pihak, tindak kejahatan perang menjamur layaknya kumbang merayap di ladang gandum. Namun, dalam video ini, kita akan mengulas sisi kejahatan perang yang dilakukan oleh tangan Belanda. Berabad-abad lamanya, suara gemuruh VOC dan pena kontrak jajahan Belanda mengukir jejak di bumi Nusantara. Dalam zaman VOC yang merana dan bangkrut di penghujung abad ke-18, lahirlah Hindia Belanda yang baru. Pada tahun 1816, tanah air itu menjadi milik negara Belanda. Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda menuntaskan penaklukan wilayah di Hindia Timur dan menabuhkan genderang pembentukan Indonesia masa depan. Namun, ketika semangat nasionalis berkecambah di awal abad ke-20, respon dari penjajah bukanlah pelukan kebebasan, melainkan belenggu penindasan. Hingga di penghujung tahun 1941, Jepang, yang merintis konstelasi perubahan baru, meluncurkan cengkeramannya di kawasan Asia Tenggara. Pasukan kolonial Belanda, KNIL, beserta Gubernur Jenderal Belanda menyerah tanpa syarat, mengukuhkan pendudukan Jepang di Indonesia. Zaman pendudukan ini berlangsung hingga Agustus tahun 1945, mengambil nyawa jutaan orang Indonesia yang terhimpit kelaparan dan kerja paksa. Serta nyawa banyak orang Belanda yang mati dalam kondisi yang menyedihkan di kamp interniran Jepang, sebagian di dalam kamp dan sebagian di luar. Kekalahan mendadak Jepang menciptakan hampa kekuasaan, dan para pahlawan kemerdekaan Indonesia pun melangkah maju. Pemimpin nasionalis, Soekarno, mengumandangkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, situasi ini tak selamanya indah. Pasukan Inggris mendarat di Surabaya, kota yang sebelumnya menjadi lumbung perjuangan Jepang, untuk merampas senjata dari tangan Jepang. Sayangnya, ini berujung pada bentrokan berdarah dengan para nasionalis Indonesia yang meluapkan amarah dalam bentuk kekerasan. Berserap demikian dikenal istilah ini, diwarnai pembantaian yang menelan ribuan nyawa orang Eropa dan Indo-Eropa oleh tangan pemuda Indonesia. Sementara itu, pemerintah Belanda di Pengasingan telah bersiap untuk mengembalikan tatanan kolonial mereka. Tekanan dari Inggris membujuk Belanda untuk membuka negosiasi dengan para nasionalis Indonesia mengenai transisi menuju kemerdekaan. Tahun 1946 menyaksikan terjalinnya Perjanjian Linggajati, meskipun kedua belah pihak merasa tak sepenuhnya puas dengan hasilnya. Belanda, sepanjang tahun 1947, mengirim 150.000 pasukan, sebagian besar adalah wajib militer, ke Kepulauan Indonesia. Operasi Produk diluncurkan, yang dikenal sebagai tindakan polisionel. Para nasionalis Indonesia merespons dengan perang gerilya. Namun, Belanda tak berhenti di situ, mereka melancarkan tindakan kedua.
Tahun 1948, Amerika Serikat memaksa Belanda menghentikan tindakan militer. Ancaman akan menghentikan bantuan Marshall yang vital bagi pemulihan ekonomi Belanda pasca perang memaksa mereka tunduk. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, baru 20 tahun kemudian, penyelidikan atas kejahatan perang Belanda di tengah konflik ini mencuat ke permukaan, yang menghasilkan memo Nota Eksis. Dalam memo ini, disimpulkan bahwa memang ada tindak kejahatan perang, namun dianggap sebagai peristiwa-peristiwa kecil. Namun, sejarawan Remy Limpah melakukan penelitian mendalam yang dihadirkan pada tahun 2016. Memo Eksis jelas menggambarkan bahwa klaim ini tidak dapat dipertahankan. Kekerasan ekstrim yang dilakukan oleh Belanda tidak terbatas pada beberapa kasus kecil atau pengecualian yang disesalkan. Para tentara Belanda dengan tegas bersalah melakukan kekerasan massal, dan beberapa unit melakukannya secara sistematis. Ini berarti penggunaan kekuatan berlebihan adalah bagian dari strategi, bagian dari sistem. Kekerasan massal adalah bagian integral dari kebijakan kolonial yang mencakup semua hal. Limpah membedakan antara berbagai formasi tentara Belanda, unit-unit reguler tentara kerajaan Belanda serta tentara Hindia Belanda dan Brigade Marinir terlibat dalam kekerasan struktural. Namun, pasukan komando terlibat dalam kekerasan sistematis. Anda mungkin bertanya, apa perbedaannya? Kekerasan struktural menjadi sistematis ketika digunakan sesuai pola tetap dan sebagai strategi. Mari kita telaah beberapa studi kasus. Salah satunya yang paling terkenal adalah kasus Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi di pulau yang kini dikenal sebagai Sulawesi. Penguasa kolonial menunjukkan sejauh mana batasnya yang mereka sanggupi untuk mengembalikan pemerintahan kolonial. Pembunuhan massal dimasker sebagai tindakan militer. Otoritas Belanda menerbitkan hukum ringkas yang memungkinkan tentara Belanda mengeksekusi siapa saja yang dianggap melawan, baik tahanan perang, maupun warga sipil. Namun, kebanyakan eksekusi ini dilakukan oleh pasukan komando dan pasukan khusus yang berperan sebagai pasukan kematian pada tahun 1946 dan 1947. Pasukan khusus yang dibentuk pertengahan 1946, termasuk komando pasukan khusus, Green Beret, pasukan payung terjun, Red Beret, dan pasukan khusus lainnya, dikirim ke Sulawesi Selatan untuk mengembalikan ketertiban dengan tindakan keras. Peristiwa Sulawesi Selatan adalah serangkaian eksekusi yang dilakukan oleh pasukan khusus. Dari Desember tahun 1946 hingga Februari tahun 1947, setidaknya 3.500 orang Indonesia tewas, dan mungkin lebih banyak. Sumber Indonesia menyatakan bahwa 40.000 orang tewas. Dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, para tentara mendatangi desa-desa untuk menangkap pejuang perlawanan atau mereka yang dituduh sebagai musuh dan kemudian dieksekusi. Banyak tahanan yang disiksa untuk mendapatkan informasi, dan ada juga yang dieksekusi tanpa pengadilan. Westerling kemudian berusaha melakukan kudeta melawan Soekarno yang gagal. Peristiwa berdarah lainnya, yang disebut sebagai Mile-nya Belanda, adalah pembantaian Rawa Gede pada Desember tahun 1947 di Pulau Jawa. Pagi hari tanggal 9 Desember tahun 1947, 80 hingga 90 tentara Belanda menyerbu desa Rawa Gede. Mereka mencari pemimpin perlawanan setempat yang kemungkinan sudah pergi. Para tentara Belanda membantai ratusan warga pria di desa tersebut. Sumber berbeda memberikan angka yang beragam, yakni 312, 431, dan 433. Seperti pembantaian My Lai yang terjadi selama Perang Vietnam, pembantaian Rawa Gede awalnya tidak menarik banyak perhatian. Hingga suatu waktu, pada tahun 2007, seorang mahasiswa Belanda menulis tesis tentang topik ini. Minat terhadap peristiwa ini semakin meningkat pada tahun 2011 ketika para janda dari korban pembantaian tahun 1947 menggugat pemerintah Belanda dan meminta ganti rugi. Di Cililitan, Jawa Barat, terdapat pangkalan udara penting yang dikelilingi oleh pejuang perlawanan. Ini berada di wilayah musuh. Komandan lokal, Henry Scriever, harus menjaga ketertiban. Kedamaian dan ketertiban harus dijaga, dan tentara Belanda harus selalu waspada. Sersan Mayor Belanda Henry Scriever bertanggung jawab atas hal ini. Dalam perang melawan musuh yang tak terlihat, Scriever bergantung pada jaringan informan. Tawanan musuh kemudian menjadi sumber informasi. Namun, sistem peradilan kolonial terlalu padat dan banyak tahanan yang dibebaskan karena tumpukan kasus. Hal ini sangat menjengkelkan Scriever,
sehingga dia memerintahkan untuk membunuh beberapa tahanan. Seperti yang ditulis oleh seorang tentara Belanda yang ditempatkan di pangkalan udara tersebut di dalam hariannya, puluhan ekstremis ditembak mati setiap hari di pangkalan udara ini. Membawa senjata adalah hukuman mati. Baru-baru ini, tembakan ditembakkan dari suatu kampung. Kampung itu hancur, dan 300 orang tewas. Berapa banyak orang yang mati akibat pemerintahan teror yang dilakukan ini? Kekerasan di bandara tersebut mencerminkan banyak kasus kekerasan massal Belanda lainnya yang tidak dapat dijelaskan. Pada tahun 1949, menjelang akhir Perang Kemerdekaan Indonesia, 16 tahanan Indonesia tewas dibunuh oleh tentara Belanda di kota Malang, Jawa Timur. Alasan mengapa saya menyebutkan ini adalah bahwa polisi militer Belanda mulai menyelidiki setelah pembunuhan ini terjadi, dan ini menghasilkan dokumentasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemalsuan oleh para pelaku. Pada tahun 1949, Belanda ditarik untuk mundur. Kota Malang terus-menerus dikejar-kejar oleh para nasionalis Indonesia, dan para tentara Belanda yang ditempatkan di sana merasa gelisah. Semangat mereka rendah, dan komandan lokal, Kolonel Koenig, memutuskan untuk mengeksekusi 16 tahanan perang. Pada akhirnya, dia menetapkan mereka sebagai pemimpin perlawanan, namun hal ini sangat tidak mungkin karena salah satu yang dieksekusi berusia 16 tahun. Kemudian, sang kolonel menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Tepat pada tanggal 1949, mengadakan serbuan besar-besaran. Penewen diserbu dari jurusan timur, jurusan selatan, dan jurusan utara. Nah, yang luar biasa itu yang tentara Belanda yang dari utara, Pak. Itu kurang lebih setengah kompi digerob dengan pesawat. Kurang lebih setengah kompi. Kan main itu. Seperti penewen seperti apa ya. Seperti tentara, seperti pertahanannya luar biasa kan gitu. Padahal di sini gak ada apa-apa. Semua yang muda-muda itu mengungsi semua. Tinggal yang tua-tua. Karena apa? Karena tahu selalu dipatroli Belanda. Nah, terjadilah serbuan kira-kira jam 4 sore. Belanda kemari itu tidak ada apa-apa. Pertahanan pun tidak ada, pejuang pun tidak ada, tentara pun tidak ada. Marah. Marah yang ngebut sudah, brutal pada Belandanya. Seadanya sudah. Nah, kebetulan di palang merah kita yang di Bantai itu ada pasiennya dan mendirikan memang rumah sakit darurat, untuk pejuang kita. Nah, ini dobrak-abrik. Ya, alat kursinya, mejanya, semua dobrak-abrik. Sampai obat-obatan, sampai ya alat kesehatan, semua dobrak-abrik. Obat-obatannya dibuangin semua. Nah, pasien dengan palang merah yang ada kira-kira 10 orang suruh keluar. Keluar, dijejer di muka rumah sakit darurat palang merah itu. Tidak diinterogasi, tidak ditanya, tidak apa, langsung ditembaki satu persatu. 10 orang. Banyak membantai loh di Peniwen. Yang paling sadis itu memperkosa 3 orang rumah tangga. Ibunya diperkosa, suaminya dibunuh. Mungkin yang lebih tragis lagi adalah apa yang dikenal sebagai pernikahan berdarah yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, pertengahan tahun 1949. Semuanya dimulai dengan patroli 20 tentara wajib militer yang melihat suatu perkumpulan. Mereka mengelilingi perkumpulan tersebut, dan ternyata itu adalah pernikahan.
Letnan Belanda yang memimpin patroli ini berbisik kepada salah satu bawahannya bahwa mereka harus menahan tembakan. Kemudian sang letnan menghilang dan bergabung dengan kerumunan. Kemudian terdengar tembakan. Para tentara tersebut percaya bahwa komandannya dalam bahaya, sehingga mereka membuka tembakan ke arah kerumunan. 14 pria, 11 wanita, dan 1 anak tewas. Puluhan orang terluka. Sang letnan yang selamat melaporkan insiden ini. Insiden ini menunjukkan bahwa pembunuhan ini tidak direncanakan sebelumnya, namun kurangnya disiplin dan kualitas kepemimpinan yang buruk menghasilkan tindakan kekerasan ini. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa ada budaya tanpa hukum di antara tentara Belanda. Dikombinasikan dengan moral rendah, stres, dan pandangan yang kadang-kadang rasialis, ini mengarah pada kekerasan yang tidak proporsional. Kampon-kampon dihancurkan oleh artileri, ada perampokan, penyiksaan selama interogasi, eksekusi singkat, eliminasi, dan kadang-kadang pemerkosaan. Menurut sejarawan Belanda, Gert Oostindi, sulit untuk menentukan berapa banyak orang Indonesia yang terbunuh oleh kekerasan massal Belanda, karena sebagian besar tidak dilaporkan atau ditutup-tutupi. Dia memperkirakan bahwa puluhan ribu orang tewas. Ketika berbicara tentang pertempuran reguler, lebih dari 150 ribu orang Indonesia tewas. Tidak semua tentara Belanda adalah penjahat perang. Banyak yang terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah mereka melakukan protes? Dan apa yang terjadi setelah itu? Nah, semua topik ini bisa kita diskusikan, sama seperti penyebab mendasar mengapa kekerasan ini terjadi. Jika Anda menemukan ini menarik, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa.